Sebelumnya saya minta Pak Prabowo untuk tidak melanjutkan program pembengkakan utangnya Pak Jokowi karena sekarang angkanya sudah 8. Lalu muncul pertanyaan bagaimana cara kita bisa membangun infrastruktur tanpa melalui utang. Saya akan berikan jawaban sebagai alternatif untuk menghapus stigma yang ada di beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kita tidak akan bisa membangun infrastruktur tanpa mengukur utang. Bagaimana caranya? Kuncinya adalah optimalisasi pengelolaan SDA. Yakinkan TNI, Polri, Kejaksaan, jajaran eksekutif dan para ketum parpol bahwa kita bisa kaya raya sejahtera bersama-sama tanpa melakukan korupsi. Dari 416 kabupaten yang dimiliki oleh Indonesia, kita ambil satu saja misalnya, Konawe Utara, yang terletak di Sulawesi Tenggara. Data yang diungkapkan oleh Pemkab setempat memiliki kekayaan biji nikel sebanyak 1,8 miliar metrik ton atau setara dengan 270 juta metrik ton nikel jadi. Harga nikel dunia saat ini mencapai $21.000 per ton atau setara dengan 315 juta rupiah. Jika dikalikan, maka menghasilkan angka 85.000 triliun rupiah. Bayangkan jika kekayaan dan potensi di 415 kabupaten lainnya juga dioptimalkan. Jangankan bangun infrastruktur tanpa ngutang, itu Singapura. Kalau dijual, bisa kita bayar. Syaratnya tentu harus sesuai dengan UUD 1945, yaitu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang, apalagi kepentingan Tiongkok. Mega capres yang berani menjadikan ini sebagai agenda utama? Ya, paling jawabannya tidak semudah itu. Ya kalau mau mudah, jangan jadi capres, jadi cawapres saja, minta bantuan paman.